takut dan tidak tegas untuk membuat aduan antara sebab pengguna terus ditipu ketika melakukan transaksi belian atas talian mahupun secara terus. Menurut Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia, PPIM, Datuk Nazim Johan, sikap itu merupakan kelemahan segelintir masyarakat hingga membuka ruang kepada peniaga untuk mengambil kesempatan dan terus menipu pengguna. Iklan yang berlebih-lebihan dan mengelirukan antara punca pengguna sering merasa tertipu. Berdasarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP, sehingga 18 September 2021, KPDNHEP telah menerima sebanyak 738 aduan dan 303 daripadanya melibatkan iklan yang mengelirukan membabitkan barangan elektronik, makanan, minuman, kelengkapan, peralatan rumah dan barangan rumah. Dia mudah aja. Kita beli, kita bayar, kita dapat apa yang kita bayar. Jadi sekarang ni, kebanyakan ni tidak begitu. Kita tak dapat maklumat dan diberi pun apa produk yang bukan. Lepas tu tak dapat berganti rugi. Itu hakikat sekarang ini. Yang malangnya, tak berani. Memang dia takut berhantu nampak kayanya. Jadi ini satu benda yang kita kena didik masyarakat kita. Beliau menegaskan pengguna perlu segera membuat aduan beserta bukti kukuh bagi mengelakkan peniaga mengambil kesempatan. Ini yang kita kena didik masyarakat kita supaya nombor satu, tegas dengan apa yang kita buat keputusan. Kadang-kadang, dahlah biarlah, tak apalah, tak payahlah, ini banyak sangat. Antara kelemahan masyarakat kita sehingga kita dibuli adalah kerana ini. Tak payahlah, malaslah. Itu yang menyebabkan orang ambil kesempatan atas kita. Sepanjang 2020, KPDNHEP telah menerima 1,133 aduan barang yang dibeli tidak sama seperti yang diiklankan melibatkan saiz, warna, model, kualiti dan tamat tempoh. 70% daripada aduan-aduan berkaitan dengan iklan yang mengelirukan ini diterima melalui platform secara dalam talian. Dan bakinya adalah iklan-iklan yang dibuat secara offline seperti promosi melalui katalog yang disampaikan melalui WhatsApp dan sebagainya, banner dan juga lain-lain kaedah yang di luar daripada talian. Semalam KPDNHEP menerima 9,323 aduan berhubung salah laku urus niaga perniagaan dalam talian sejak awal Januari sehingga September lalu. Daripada jumlah tersebut, kira-kira 8,878 aduan manakala 445 masih dalam siasatan. Menurut Pengerusi Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia, Hamidun Dato' Abdul Fattah, pengguna boleh membuat tuntutan tebus rugi di bawah Akta Perlindungan Pengguna. Bentuk-bentuk tebus rugi boleh berupa sama ada pembaikan barang jika kerosakan tersebut boleh dibaiki. Sekiranya kerosakan tersebut tidak boleh dibaiki, ia boleh dilaksanakan menerusi penggantian barang. Dan jika pembaikan atau penggantian tidak dapat dilaksanakan, ia boleh digantikan dengan pemulangan wang sama ada harga penuh ataupun menurut penurunan nilai barang tersebut. Jelasnya lagi, dalam keadaan tertentu, pengguna juga boleh menuntut ganti rugi dengan syarat ganti rugi tersebut terbabit secara langsung akibat daripada kegagalan barang atau perkhidmatan yang dibekalkan. Justru masyarakat perlu cakna hak sebagai pengguna agar tidak merugikan diri sendiri. Malah semua pihak juga perlu lebih peka dan melakukan tindakan sewajarnya agar golongan peniaga yang tidak bertanggungjawab ini tidak sewenang-wenangnya mengambil kesempatan dan membuli pengguna.